maksudnya tuh kayak kalau misalnya aku pergi aja kayak sayang kok pergi ya, ya udah gitu dong, nggak ada kayak nanya apa kemana tuh, ya udah kayak nggak ada, kayak ya udah pergi aja. Iya kan misalnya sayang aku mau pergi sama teman-teman ya, oh iya sayang hati-hati ya gitu. Ya, ya tapi kan harus tanya emang, ya, nanti kamu kalau istri kamu kenapa-napa gimana, nggak ditanya kemana kan kamu yang ngomong katanya mau sama teman-teman mau ada reunian sekolah anak-anaknya cewek-cewek doang bla bla bla, ya udah aku udah tahu infonya. Kalau usah sambil tanya sampai jam berapa sama siapa aja ini dulu nggak sampai gitu. Jam berapa ya, punya ada apa pakai baju apa tahunya pakai baju apa ini apa nggak kayak gitu, itu menurutku kayak ini loh kayak orang anak SMP nggak kak, paling nggak gini oh iya pergi ya udah oke sayang sama siapa hati-hati ya kemana. Jangan inget ya jam pulang malam-malam. Nah itu tuh kayak oh, okay. Ya tapi beda gitu. Kalau orang udah kalau abang tuh kayak sayang kok pergi ya salam dah gitu dah udah nggak ada nanya, nggak harus nanya apa tuh, nggak ada, nggak ada kan kamu udah kasih tahu ditanya lagi main ditanya lagi kan udah dikasih tahu saya aku kesini nanti pulangnya jam segini ya terus aku harus tanya apa lagi udah dikasih tahu infonya kan kita udah biasa. Kalau udah nikah sama pas lagi PDKT itu beda. Coba tarik jadi mau nikah apa enggak kalau udah kalau pas nikah, lagi masih orang udah, PDKT pacaran pasti nanyanya kayak gitu, kamu gimana kamu ini ya gitu, karena kalau nikah kan dia pulangnya ke rumah-rumah juga ketemu-ketemu juga. Tapi kan udah kabar setelah gitu-gitu kan Kang Atta tuh sering pergi sama aku doang kak. Iya kabar apa kak? Kabarin, cuman kadang kan Abang Atta tuh memang orangnya nggak multitasking, kayak nggak bisa chat sambil ngobrol sama orang. Jadi aku tanyanya ke orang yang di sekitarnya gitu. Nah kalau Bang Atta nggak pernah tuh nanya ke orang sekitar, kayak udah aja bodo amat gitu. Ya kan udah tahu kamu kemana. Mana sih? Aku mau nanya ini deh. Nih misalnya nih ya, kalian kan berantem nih, kalian berantem. Dua-duanya hati, terus yang minta maaf siapa? Ya tergantung siapa yang salah. Tapi kan gimana maksudnya? Misalnya kalian berantem nih, gak tau lah karena apa tiba-tiba jadi berantem kan? Pas kalian berantem itu kan dua-duanya saling nyakitin gitu kan, kayak ngomongnya kasar atau kayak tapi awal mula berantemnya itu karena apa? Iya. Misal contoh, karena kan nggak mungkin kita lagi ada masalah marah-marah pun kayak karena terlena. Kalau yang suka tiba-tiba marah terus kata-kata, ya itu ya pasti ketila kan? Enggak, kalau aku nggak tahu kalian marahnya karena apa kan? Kita Bang Atta, Bang Atta lagi ngelain gitu. Ketawaan terus lagi apa lagi nge-like foto cewek ya kalau itu mah kita nggak pernah berantem lah, ngapain berantem mau Aurel nge-like foto cowok mau nge-follow cowok mau nge-like mantannya mau siapa ya nggak apa-apa, namanya hidup kan nikahnya sama kita. Cuman kalau aku biasanya kalau nge-like nanti paling yang ribut fans. Bukan, kalau kita emang sini ketawa-tawa aja kan kita tahu-tahu juga orangnya. Aku sebenarnya tuh aku sebenarnya sering gak tahu. Kalau nanganin fans yang lucu gimana? Enggak, aku sebenarnya itu. Kan ini misalnya aku mau nanya ya. Mungkin ini belum pernah ditanyain manapun. Nah, ini kalian kan yang hubungannya tuh kalian, tapi yang ribut fans, gimana cara nanganinnya? Ya kita kembali lagi ke prinsip kita berkeluarga, yang nikah kita, yang punya pasangan kita, maka kita fans. Karena dulu kita pernah sebelum nikah berantem gara-gara fans, jadi waktu itu kita kayak ya udah kita bikin komitmen aja bareng-bareng, ini mau hubungan karena fans apa hubungan karena hati kita gitu. Mau hubungan karena hati kita, ya udah kita mulai sekarang nggak usah dengerin kata orang. Iya cuman aku pernah sih kayak kalau ada iya, yang, iya kalau ada karena fans aku langsung tanya bang, aku tuh orangnya kan to the point langsung aja. Ini ada yang ngomong kayak gini, emang kamu kayak gini beneran? Nah udah langsung kayak gitu, langsung nggak pakai kayak ngambek apa tuh, langsung aja capture, kirim.
Tapi dulu pernah berantem ya, gara-gara kan sampai berantemnya berantem keluarga. Pernah. Jadi karena fans itu, jadi fans ini ke Aurel jelekin aku. Nah, ke aku jelekin Aurel sama keluarganya, waduh, habis. Belum lagi keluarganya kita jelekin lagi tuh sama si enggak, bukan fans sih, kita ngomongnya kayak ada ya netizen-netizen gitu. Haters lah. Jadi memang dia kayak ngumpulin aib-aib Aurel semuanya, kirimin ke aku setiap domba. Hari. Diadu domba. Nah, itu kan kejahatannya apa. Nah, cuman ada yang benar, ada yang dibikin-bikin, wah. Cuman akhirnya kita berdua tuh kayak komitmen, udah gak usah. Itu kan kalau kayak gitu penyakit. Maksudnya, dan dia malah seneng kan orang itu, jadi dia bikin akun lagi tuh. Sampai 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100. Buat ngadu domba terus. Nah, caranya adalah sering-sering ketemu. Maksudnya, kitanya jadi sering ketemu. Jadi gak ada negatif lagi kayak. Iya. Enggak, aku dia sama gue nganggang gimana-gimana. Apalagi kalau udah nikah. Lalu. Udah nikah kan tiap hari bareng. Iya, udah kayak perangko. Kita hampir setiap hari loh. Gak pernah kayak, wah, artinya ketemunya benar-benar intens banget. Jadi sampai lebih dari best friend gitu, kayak ya udah kayak soulmate parah gitu. Tapi nyebelin kayak jadi kayak berantem tuh karena orang lain loh, dan kita kayak nggak pernah ngakuin apa-apa tapi jadi berantem. Nah, itu. Caranya adalah jangan sering-sering buka sosmed, gak usah liat-liatin tag-an orang, matiin aja tag-nya di IG. Yo. Kadang-kadang kan kita sendiri yang kandu ngeliat tag-tag orang. Jangan baca DM deh, sumpah deh, itu bikin sakit jiwa. Karena aku pernah kayak gitu. Terus abis itu jadi gondok kesel sendiri kan. Terus jadinya berantem. Nanti kalau berantem hubungan yang selesai, yang seneng dia. Ya rugi kan kita. Hubungan berantem selesai gara-gara dengerin tulisan orang. Ya nggak usah dilihat-lihat, nggak usah didengar-dengar, orang gila itu. Saya kan kenceng banget. Kadang-kadang nyakitin banget sih, nyebelin. Apa? Omongannya kadang-kadang nyebelin banget. Iya emang. Kadang-kadang dihasut juga, ih dia ngapain sih, dia orang kan kayak gitu-gitu, gitu-gitu. Oh iya ya, kita jadi kayak gitu juga. Dulu aku lebih parah aku sama Maros bener-bener. Sih, Atta kan bener-bener, wah, kalau aku ngomongin mereka sih. Udah langsung aja jadi. Udah langsung nikah aja lah, daripada gue sakit hati. Tapi ternyata sama yang diomongin netizen itu, gak sesuai dan kenyataannya gitu loh. Jadi mereka hanya melihat di sosial media atau di YouTube, di entertainment, tapi dia nggak tahu live-nya gitu. Sebenarnya dia, nah itu lah jadinya rusak. Tuh guys, kalian nggak tahu apa-apa deh. Yang ini yang jahat ya. Emang Tori lagi berantem? Nggak berantem, orang baik-baik aja. Tuh, banyak yang nanya Tori, oh kok Tori lagi berantem? Enggak tuh. Oh lu lagi apa? Lu ceritanya lagi curhat. Enggak, nanya-nanya doang. Nanya doang sayang, tuh. Ternyata lagi. Udah deh. Tapi emang kalau Torik sekarang Jumat, banyak yang adu domba. Iya sih. Aku gak enaknya tuh kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu tuh, gak enaknya ntar malah kedianya gitu. Ada domba yang tapi ngomonginnya tentang masa lalu, masa sekarang. Ya, segala macam. Okay. Segala macam. Bener ya, tapi kan ngomongan pedes tuh pasti masuk kan. Kalau ngomongin ke aku orang kan bebel ya. Jadi kalau mau dikata-katain juga bodo amat. Tapi kalau orang yang kita sayang digituin sih kayak agak masuk sih. Kayak kita kedenger sih. Ya, pokoknya sekali lu baca kayak gitu, itu candu, bukan yang baca lagi. Tapi Bang Atas suka baca DM loh.
Awas. Dulu. Kalau aku udah stop baca DM dari kapan tau? Sekarang gak boleh, aku udah marahin. Kalau Bang Atta baca komen, baca DM, aku suka marahin. Saya gak usah baca ini, saya gak usah baca itu. Padahal dulu dia kerjanya baca. Sekarang dia udah enggak. Enggak, udah gak mau, bodo amat, udah gak peduli. Aku gak pernah baca DM. Sama sekali. Kalau aku udah gak main baca sih. Daripada hubungan malah jelas. Enggak sih, kita pokoknya udah gak pernah mau baca DM, marah-marah gitu, balas-balasin. Kalau dulu mah aku suka balas-balasin, sekarang udah enggak. Yes. Jadi kayak orgil. Sayang, kok bunyi? Ya udah guys, siap-siap sholat zuhur dulu ya guys. Oke, okay. Bye. Bye guys, love you guys. Thank you for support and for doanya. We love you guys. Tolong nanti Tori untuk menyelesaikan Lego. Iya. Yeah. Sampai guys. Bye-bye guys. Guys, aku nggak bisa sholat Jumat karena aku masih karantina. Jadi kalian yang sholat Jumat ya, sholat Jumat dulu. Atau aku matiin aja live-in biar kalian sholat Jumat. Ya. Oke. Okay. Dadah semua. Love you. Karena dengan belajar tapi kalian mau nontonin aku kayak nyusun Lego kayak nggak penting nggak sih? Kayaknya dia lagi di laut deh guys, jadi kayaknya nggak bisa ikut live deh. Mm-hmm.